Okay, sekarang nak tunjuk cara untuk tukar cabin filter. Cabin filter ni penting sebab untuk memastikan udara dalam kereta ni bersih dan aircon anda sejuk. Okey, salah satu punca kalau anda servis kereta tapi tak sejuk, puncanya cabin filter ni dah berhabuk. Itu punca dia. Okey, cara nak tukar cabin filter ni, cabin filter ni dia duduk dalam laci dashboard ni. Okay, boleh buka. Okey, ni ada barang saya. Okey, cara nak buka laci ni, dia ada dua pin di kanan dan kiri. Kita buka dulu. Okey, buka ni. Payah buka. Okey, dah boleh buka. Okey. Okey, tengok kat sini Kat sini ada ini, dia duduk sini, cabin filter ni boleh cabut lah. Tengok saya cabut. Okey, tengok di situ ada cabin filter. Boleh tengok macam mana yang saya punya yang lama punya ni. Okey, tengok again, dia berhabuk dia berhabuk. Ini punca aircon korang tidak sejuk. Ini punca dia berhabuk. Okey, ini cabin filter yang baru. Ini aku beli yang caku punya. Yang caku punya dia lebih efektif dalam menapis habuk. Kita boleh try Tak pernah pakai lagi, jenama Denso. Okey, boleh masukkan. Okey, anak panah tu pastikan ke bawah Okey, anak panah pastikan ke bawah. Okey. Masuk kat situ dan tutup dengan benda ni. Tutup Okey, selesai tutup. Dan korang boleh pasang balik dashboard ini. So, selepas tukar cabin filter, aircon rasa sejuk sangat. Okey, siapa yang rasa aircon dia tu tak sejuk, lepas servis, walaupun telah servis aircon, jadi boleh tukar cabin filter. Boleh cuba tukar cabin filter. Okey, terima kasih.